Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pria pencari janda? Semoga kabar kalian baik semua, sehat walafiat dan banyak rezeki. Ketemu lagi di channel kebanggaan kalian, Jodohku. Channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut menjemput nanti. Yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita single mom muda cantik asal Magelang, Jawa Tengah, yang sedang serius cari calon imam dunia akhirat. Namanya Haryati. Janda anak satu yang mengidamkan bisa menikah lagi dengan pria soleh, duda yang siap lahir batin menjadi kepala rumah tangga. Soal usia calon suami berapapun tidak jadi soal, yang penting sudah dewasa, alias sudah di atas 30 tahun. Haryati tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh, sama-sama menjanda pula. Anak Haryati masih balita, jadi dia sedang repot-repotnya momong anak. Haryati bukanlah janda kaya. Menurutnya, ia hanyalah janda biasa saja yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Janda muda cantik anak satu ini ingin menikah lagi dengan pria duda yang masih satu area, Jawa, kalau bisa pengen dapat yang satu kota, Magelang. Jadi, gimana sobat? Apakah janda cantik satu anak ini memenuhi kriteria kalian? Jika sobat minat ingin kenal lebih dekat, boleh berteman dulu lewat Facebook. Ingat, karena ini adalah akun Facebook asli, maka sobat yang ingin berteman juga harus pakai akun asli, pakai foto profil asli, jangan modus, jangan iseng, hanya bagi yang serius sedang cari janda saja. Oke, sekian dulu info kontak jodoh yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Semoga untuk kalian yang belum menemukan jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh sejati, sampai maut memisahkan nanti. Amin.